بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إخوان kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, saya ucap selamat Aidil Adha ini lagi kerana ini sebagai awal-awal kita buat majlis ilmi setelah kita sama-sama beraidil Adha pada hari Sabtu baru ni. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum jami'an, Allah Ta'ala terima amalan kita puasa hari Arafah dan sebelumnya, serta kita beridil adha semaya dan kerbah udhiyah pada harinya, serta berkasih mesra dengan umat Islam sebagai umatan wahidah. Walaupun raya kita baru ni agak cedera sikit, kecak sikit, tak apa, sasa mana baru ni, tak apalah, kita pergi pasal kecak-kecak dulu. Ketemu dengan masa gagah tu insyaAllah Ta'ala dah. Raya tak ada apa-apa, tak ada gapa, tak ada akik apa-apa spenduk baru ni, tak ada akik poster gapa raya pasal senyap-senyap. Sebabnya dia ada penyakit kumir banyak, raya pasal ada kumir. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kumir tu Allah Ta'ala tidak wilamu hidup dalam masyarakat kita. Na'udzubillah min zalik. Tuhan selamat daripada kumir-kumir yang merosakkan agama Allah Ta'ala, daripada benda-benda yang menyalahikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suruh kita supaya kita berhari Arafah pada hari orang yang beripun daripada Arafah, dan Imam Syafi'i menyuruh supaya kita beraidil adha pada hari yang mengeringi hari Arafah. Maka itulah dasar yang sangat kuat kita berada atas landasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penyakit-penyakit mari kita lid daripada penyakit dengan berbagai-bagai cara supaya mempertahankan kedudukan ummah, jangan jadi retak dan pecah. Orang semayang belahna-belahna pun itu adalah umat kita, itu adalah kedudukan kita, itu adalah zuruf keadaan kita dalam keadaan kadang-kadang ya bahasa kecak teka-tekanya gagah lagi belah tu lah. Syaitan atas menih lah syaitan, bermenih syaitan sikit belah tu, bahalah syaitan sikit gagah sikit belah tu. Kita duduk hari-hari ni perang dengan syaitan sokmo. Syaitan dia pisah nak jadi kita ni menyalahikan Allah dan menyalahikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka marilah kita jauhi benda-benda seperti itu. Mudah-mudahan kita selamat daripada bala petaka dalam dunia ini. Begitu juga orang klik buat haji tahun ni, alhamdulillah. Haji mabrur, kita berdoa lah semoga pok-pok klik buat haji ada setengah klik sampai rumah dah tu. Seminggu dah. Saya jumpa bahan ini dengan Cula Raj Menteri dia klik mai dah. Saya dah mulai jumpa bakat selalu dah jumpa dengan dia. Kita harap kata tahun ni tu orang tak ada mati tak ramah, kata orang mati tak ramah. Kerana apa dia? Kerana boleh hadi Allah Ta'ala wui sebab-sebab kesihatan tu banyak ke Allah Alam lah. Mati dalam 4-5 orang gitu ya. Golek-golek mati tak kurang dah 10 orang naik ke atas. Tahun ni mati sikit. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga umur buat kita boleh jadi boleh haji mabruk klik mai belaka. Alhamdulillah. Syurga lah balas saya buat dia tu. Lah ni yang dipakat reti haji mabruk boleh kata setiap-tiap orang dah. Katanya pergi pada tarwiyah 100% tahun ni. Menurut laporan kepada saya, orang pergi hari yang ke-8 tu 100%. Masa saya duk buat dulu lah 78% baru. 90% tinggi di mata tekah tu. Lah ni 100% dah. Tak ada dah orang biasa nak buat di haji tu cedera, tak ada dah. Pakat tu jadi haji tu jadi nampak gagah jalan, tak ada kecak, tak ada ganjak belaka dah. Turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka dah. Ya galaknya hari tarwiyah ni dia mau pergi Arfah lalu. Atau ya, hak sungguh nabinya ya pergi pada apa dia Mina. Dia tidur semalam di Mina, esok pagi bagi Arfah. Tapi
Ada tak sah malah nak bosan tu, dia malah nak bosan pun gagap ada yang ambil pala pandak. Naik muak sekaligus. Tidur Arafah. Nah, patut esok ke pakai ukuh saludah. Dia pakai nak mudah-mudah. Dia akan pakai haji tu hak dia. Kalau haji hak dia tak apa nak buatlah tu. Nah, haji bukan hak dia, haji hak Allah hak Rasul. Kita kewajipan bawa umat ni supaya dengan Allah dan Rasul lah. Atulah ya tak sah. Nah, apa tak sah tak ada dah tahun ni tak ada pi ada deraka pada Allah dan Rasul dah. Alhamdulillah pakat. Nah, patu bukan susah tu tak ada susah. Sebab apa? Sebab ya cedah tepat belaka diminum penuh airlah, nasilah, udara moleklah cukup lekat. Ngetin molek cukup lekat. Tak ada susah sikit abuk. Susah cara kereta sikit. Kena naik kereta 2 ton daripada Mekah pergi ke Mina, patu esok ambil menina, Mina pergi Arafah. Jadi sedap je baru. Tak senaca ni kena nampak gerak banyak baru sedap. Biasanya duduk setepat itu tak sedap jalan ni. Dia kena naik kereta, ha turun, ha naik, ha turun, ha lah tu baru kena. Ha kena dah, malak dah. Nah, sebab tu kita terima kasihlah semua tak sah-tak sah. Dan kita terima kasih pada Amir Had kita, iaitu Culara Cementeri sebagai Amir Had tahun ni. Dia boleh bawa umat dia, bawa sapa kepada sunnah 100% pada hari Tarwiyah. Begitu juga, nah, hari Arafah dan sebagainya. Walaupun ada beberapa hal lagi adik-adik, nah, sikit-sikit tapi insyaAllah tak banyak dah. Nah, itu di antara kebijaksanaan Cula kita. Walau dia tak urak pun, dia tu boleh kontrol dalam keadaan dia tak urak. Nah, maka segenok dia. Saya boleh jumpa dia apa ni, segenok. Suka, hahah dia, alhamdulillah suka. Segenok juga boleh kita boleh pakai kecik ha, kejayaan gapa dia, dia buat haji dan sebagainya. Alhamdulillah. Semoga Allah beri kesihatan kepada Cula kita dan beri taufik bertambah iman, bertambah taufik lagi untuk pimpin umat manusia menjadi lebih betul lagi daripada halpah meridah. Amin ya rabbal alamin. Orang kelik wahji ni besar sekalinya kecek sikit wahji ni masa dah kecek wahji sikit cadar pada orang nak wahji tu boleh dengar kaset ni kalau dia tak ada dengar hari ni. Nah, orang wahji ni dia besar sekalinya suruh berzikir kepada Allah Ta'ala. Wahji-wahji ni gi tepat ibu agama. Duk jauh ni duk rasa, nah, begitu begini duk rasa tak biasa temung lah. Padahal nampak dia teratak tu lebih cerak pada kita gi lagi. Nah, jamil learning tu, jamil dulu tak nampak sungguh. Lah ni nampak lebih cerak pada hidup di Arafah, di Mekah sendiri lagi. Gi tengok tempat diturun wahyu di Mekah, dah ning tempat Tuhan turun ikraknya, bukit Jabannya, gi tengok Jabannya. Gi tengok Kaabah. Nabi duk keliling Kaabah kena tahu pupah di tahi utar dak pai Kaabah tu. Jadi kita tergambar bagai berlaku zaman Nabi. Mula-mula pergi jumpa Nabi dulu Madinah, bagi orang pergi Madinah dulu jumpa Nabi. Nah, baru kan beriman dengan Nabi SAW supaya boleh turut sunnah Nabi belaka. Pergi jumpa Nabi tu juga nak turut sunnah dia lah, bukan nak kita tolak sunnah dia. Ada sengah pergi jumpa tak khabar sunnah pun, pakai ada selawat tak tahu apa. Nabi awak kalah haji, awak kalah. Nah, tu ya ada juga belah tu. Tapi tak jenuh dah lah ni lah. Tak jenuh dah. Nah, banyak kayaknya turut sunnah belaka dah lah. Itu kita terima kasih pula tak sah-tak sah. Dia duduk tak sah orang haji ni. Orang haji ni mata hitam-hitam gitu lah. Tak ada apa tak sah katakan gitu lah. Nah, tak sah katakan. Lepas tu, ya tak sah ni ada tok guru pula pergi sekarang tak sah tu. Baba tok guru yang katakan lah tak sah tu lah tu lah. Ya tak ada apa dah orang hujak. Nah, la ilaha illallah. Kesiannya pada orang hujak. Nah, sebab tu kata, hey, tak sah, mana bawa lah ke hujak jalan molek lepas pada, nah, lepas pada apa dia, kita tanggungjawab menerima duit dia untuk bawa dia ke syurga Allah Ta'ala. Sebab haji mabruk ni adalah haji yang dibalas dengan syurga. Nampak dah tu? Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itu ayat sikit yang kita nak setuh hari haji sikit. Nah supaya dia boleh bawa haji bagi tu hawi dia tu iaitu syurga tu, waklik syurga sungguh. Nah, lepas tu juga jaga bagi dia molek. Allah Ta'ala kata dalam suratul Baqarah, dia kata apabila kamu tu sudah selesai daripada menunaikan haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, maka naklah kamu berzikir pada Allah Ta'ala. Mula zikir mana? Dia buat satu agak panggil gapa dia satu contoh berzikir, duduk berzikir ya, iaitu di Mina. Lepas pada haji siap, nah tahallul siap dah, cukup pala siap, tawah siap, gapa sudah dah haji ada dah. Lepas tu fadhkurullah, naklah kamu zikir pada Allah Ta'ala supaya nak usuh wak selalu tu. Tak usah kata sekadar terima perintah lepas tu klik wak di rumah kan, tak wak selalu dah pergi berzikir dia di Mina mabik dua malam tiga malam tu, berzikir tu dah tu, pergi berzikir. Dalilnya ayat lepas dah tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi waman ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ayat lepas pada ayat apa macam sini, maksudnya naklah kamu zikir kepada Allah dalam beberapa hari yang terbila, iaitu hari tasyrik. Ya haji wa'nya sudah dah hari apa? Hari nahar tu sudah wajib lah. Hari raya kita tu dia turun main melata tujuh te, kalau nak tahallul pertama sudah dah gimnya sembelah ke gapo. Kalau dia wasal nak tahallul penuh, ya gi tawaf selalu dah hari tu. Sudah tawaf pak cukup selalu sudah wajib. Pada apa ke kalau nak klik boleh lah. Tapi ayat ni ada fadhkurullaha kadzikrikum abaakum au ashadda dzikra. Zikir kepada Allah, kita zikir kepada Allah, mabik zikir baca baca apa banyak. Pok itu kita zikir kita tak tahu satu tu dah. Tapi mana asallah tu cuba tanya untuk syah tok syah orang kita berzikir tarana 3 hari tu. Nah, kita pakak beroyak apa tak tahu apa dia ya, tanya tu mana. Kita oyak mu kapo mu aku kapo aku lah, kita tak apalah, tak ada masalah. Asal dia fadhkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra, asal dia lah. Suhwa satu kursus zikir, kursus zikir tu waktu 3 hari tu, 2 hari 3 hari tu. Kat zikir la ilaha illallah tabai abada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca Quran la la ilaha illallah tahlil tahmid gapo doa pada Allah. Mabik-mabik tu zikir. Nah, puak kita tu juga ada juga hab zikir, tapi banyaknya pakai duk beroyak hal lain. Nah, pakai duk beluruk ya letih makan. Kalau letih belakang lengah betih, lengah kaki, lengah keting dah belakang. Nah, kak beluruk pakai bergacak, pakai bergapa, makan daging, makan apa berubuk kiu masuk bilik air lah tu. Masya Allah sungguh puak kita. Saya duk perhati nampak sikit orang berzikir pada Allah Ta'ala gitu. Saya royak dah demo nya nya payah-payah nak tak ada biasa nak temu mana ya temu biasa kecek banyak gitu ya kecek. Jadi tu hasuh zikir, sudah zikir. Zikir fazkurullah kadzikum abaakum aw ashadda zikra. Patu klik rumah pun zikir. Zikir banyak semaya, zikir baca Quran, zikir berapa zikir. Tapi ya tolong tengok dua hari situ, dak zikir, zikir nah dak sini. Jadi satu benda wajiblah haji. Kalau tak tak buat kena bayar dan nah. Bukan kata tak sah haji dah. Haji sudah dah. Tahlil sudah haji. Hari raya sudah dah haji. Kukul 11:10 tu licin pada licin mana dah pada syukur. Ada tak tawah tak apa, yang panggil tahlil awal. Tak tawah lagi, tak tak ada tahlil habis lagi. Tahlil sani. Kalau nak kita tawah banyak ke kita tawah dalam ni seni dah lah ni. Kereta pun seni berapa. Tempat melota pun 3-4 lapis orang melota tak nampak sumak apa sampai dulu dah. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Kerajaan Saudi Arabia yang mana dia buat tepat senai pada kita banyak menanda. Nah, jadi saya renaknya fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra.
Orang kafir yang dulu ni awak haji ke bahari ayam tasyrik pakai duk kecek hapak ya. Ha tu nenek moyang dia bakar gini, pakai patung, pakai puji bakar dia, bakar kata eh pak itu pada juga duk arah ke Minah gitu tu. Nah, pakai puji puak mung mana, puak akulah mana, puak mana. Menega cari menega lembu lah mana. Jadi ya gi kok lain lah, gi kok lain. Lah. Tapi tak apa, tak ada batal apa tu ya dapat ni sunat ya, sunat. Ya sudah dah wajib. Tapi nak terak, nak terak apa? Nak terak pun samri haji, nak terak tengok di situ. Terak tengok orang okay, panggil natijah haji tu dalam masa 2 hari dalam duk gapa, duk mabik di Mina tu. Nak terak tengok halu dahlah. Tak tubik mana juga terak situ tu, tak tubik. Pada rumah tak ada alah. Berteras itu tak terbaik kat klik rumah. Dopok-dopok itu haji. Tak ada dia, dia nampak tajam lah. Nah, ya orang haji saya nak minta maaf lah. Kelola demo sikit. Nah, kelola sikit demo. Tak sah tak sah pun saya nak minta maaf juga. Buat dia pun tak nak kun juga. Nah, apa tak sah pun tak nak kun juga benda tu. Sepatutnya kena zikir pada Allah. Baca Quran ke apa. Saya duk raya, saya rasa nak. Dan buat surat pula sini sah lagi. Khoh lah zikir pada hari ini. Sampai ya, lepas pada ayat ni ya suruh dah. Lepas pada ayat katanya zikir ni suruh wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah, ada agak sungguh, ada agak sungguh. Benda-benda tak apa nak butir mana lagi haji kita ni. Jadi bobo kaya-kaya ke haji pun kaya apa semaya rumah ke? Ya kaya, haji kaya. Nah, tapi insya-Allah itu sunnah malak dalam masa hari tarwiyah, hari arafah, hari nahar. Itu tepat poin haji penting. Hari tarwiyah, hari arafah, hari nahar, hari raya tu. Tiga tu tu penting. Pas tu hari tasyrik tiga hari ni, hari sunnah. Hari tutlong tengok. Jadi sungguh kedah haji ni. Tutlong terang tengok. Tutlong dah hari tu. Mula-mula tutlong hari mula-mula. Tahu tu. Kaya sarana. Demo boleh gamak sendiri hei orang haji, gamak sendiri demo. Saya tak ada kena hukum pada haji demo kena ke tak kena. Demo gamak sendiri. Tiga hari tu demo apa? Demo hari tiga hari tu duk zikrikum abaakum ke duk sebut tu nenek moyang tak ada halal lah kita. Jadi sepang jam dulu haji puak-puak kureh dulu. Puak kureh jam dulu. Nah, minta maaf skip tu ni lah kasar. Kasar ya kita kasar sokmo benda ni. Duk kasar dengan siapa jadi banyak banyak kara dah kita. Ya orang kita ni ada juga biasa suku kasar. Pem luruk. Luruk ada biasa lembut, orang suka kasar, luruk kasar. Lawan lembut tak ada tak hingga orang dia kata. Nah. Jadi kadang-kadang kena kasar juga sikit-sikit. Masa dia tu. Nah, kasar royak ya hati tak ada kasar apa. Nah, tak ada kasar hati dah. Kita royak katanya tak jadi. Hari mula-mula sepuh haji tu, nak terang tengok haji jadi ke tak tu, buka filem pak jadi kot lain juga. Filem mula-mula hari tasyrik tu buka filem mula-mula gambar katun gambar apa haji kita. Ya tu baik kot lain juga. Setok juga situ. Setok tu setok tak jangok tak jangok. Nah. Yang nak tahu tengok jangok tak jangok haji, hei orang haji, tengok hari tasyrik 3 hari. Kalau jangok situ jangok. Jangoklah nak situ. Zikrullah. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Saya berasa kata celah tu kita patut baca Quran banyak habis sekali. Patut baca habis Quran 3 hari. Terutama hujak kalau kelik pada nafas yang kedua. Ya tak ada kerja apa sungguh. Papua itu ya tak berakhir. Jadi tidur bangun kecek aku, kecek aku, kecek aku, kecek aku habis hacitan aku. Ha bangun makan. Nah lah tu lah alhamdulillah. Syukur makan siapa molek? Molek siapa? Makan tak apa situ ya murih lu, pak ya. Oh murih. Tak usah berdama pula. Nah ya pak ya jadi betul tu. Nah apa jadi betul tu alhamdulillah. Oh ya atas puh haji ni ya. Allah akbar Tuhan lah punya tahu. Nakal haji pak itu nakal. Nah. Tapi kita nak buat kan. Baik tu saya ingat kata dan nak tolong haji banyak tempat kita ni kita buat satu kara we ke dia. Nah, iaitu hadiu we for ya. Ya jalan dah boleh insya-Allah sikit. Tak jalan tani tak apa. Tak apa nak buat nak betul
fadhkurullah ketika kum betul ni saya nak buat sikit harapan. InsyaAllah ta'ala lagi baik kita ni betul gambar nak apa dia nak pramben haji kita kena tak kena tu tengok hari-hari itu. Hari apa? Yang panggil apa dia? Hari mabik, hari tashrik. 3 hari terah tengok, terah sepuh, terah jalan haji muntuh tu baik kena. Jadi sepanjang Yusuf dulu ke tak? Yusuf lewat haji dengan Yusuf pas haji supa ke tak? Aminah dulu dengan Aminah ni supa ke tak? Dia boleh tahu situ. Nah, tua ciwaknya ke apa? Fadhkurullah ka dzikrikum. Tu tua ciwak. Tepat nak tengok. Jadi tadi tengok zikir pada Allah kajeng dak. Allahu akbar. Wa minan nas, dan setengah pada manusianya. Fa minan nas, setengah pada manusia tu. Man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah takutnya ya Allah. Astagfirullah wa atubu. Sengah pada manusia tu berdoalah. Lepas buat haji tu berdoa. Doa kata kan? Hei Tuhan kami, bawa datanglah dunia kami. Rabbana atina fid dunya. Wari lah dunia ni, wari halah hara, wari belaka. Tak ada kira, tak ada hasanah dak lah. Berbuka tengoklah surah tu. Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Nah, setengah daripada manusia tu dia berdoa kata wa minan nas, setengah daripada manusia tu man yaqulu, mereka yang berkata amanna, kami telah beriman. Allah atina fid dunya, buat atak lehmu dalam dunia ni. Nyata ada ayat hasanah. Pandai Allah Ta'ala tahu habis apa dia perihal hamba dia. Ayat yang ke-200 dah. Ayat 200. Nombor 200 ayat. Suratul Baqarah. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat esok tak ada buat apa sekarang pun. Tak ada. Nak dunia semacam. Wajib dah tu. Masuklah cerita haji. Ni duk ayat masuk cerita haji Quraisy dulu katik boleh jadi. Haji Quraisy dulu sudah haji kak, ya tempat nego. Pian haji ni pian nego besar, wak pubungnya turakik sedap pian nego. Lalu tu, Rabbana atina fid dunia, tak ada hasanah. Doa hak ni. Sengah pada manusia berdoa lah. Lepas tu, wa fil akhirati, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada baginya, ada akhirat sikit abut, tak ada habuan. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ha ni doa malak benar. Dan setengah daripada mereka itu, setengah bukan semua doa ni. Pakak ambil doa ni, doa ke haji belaka ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hei Tuhan kami, buat datang olehmu akan dunia ni hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan pada akhirat hasanah. Hasanah dunia ni iaitu ilmu yang benar, ibadat yang betul, itu mana hasanah dunia. Nah, wa fil akhirati hasanah, akhirat hasanah iaitu syurga. Syurga. Nah, tak ada khilaf dah, sebab ada akhirat ada dua. Emma syurga, emma neraka. Hasanah syurga, sayyi'ah neraka, na'udzubillah. Wa qina azabanna, pelerak lehmu akan azab api neraka. Dalil katanya fil akhirati hasanah, tu iaitu syurga. Supaya nak nah dah masuk syurga tak apa, selamat dah api neraka lah. Itulah doa kita dah hari ni. Ambil doa Nisa, kalau siapa tak berdoa tak bisa berdoa lagi, tapi jari benar orang Islam tak jadi berdoa dengan doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Ini doa orang boleh haji mabrur oleh doa ni. Hei orang boleh haji mabrur, hei orang buat haji, doa-doa ni. Dunia akhirat, dunia akhirat. Bukan tak sahaja dunia, tapi ambil hak hasanah dia. Ya bagi dunia ni banyak di sayyi'ah ya. Lebih-lebih lagi kalulah dunia ni tak ada hubung dengan akhirat, jadi sayyi'ah lalu dah. Ya tak boleh haji hasanah dunia ni kalau tak ada ada hubung dengan akhirat. Tak boleh haji hasanah lalu dunia. Nah, ayah kena ada hubung yang akhirat baru jadi hasanah.
Allah. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu adalah bagi mereka itu gapa dia nasib habwa daripada apa yang mereka itu usaha. Bila berdoa lah ni padah. Wallahu sari wal hisab. Dan Allah Taala tu sangat segeralah segi hisab dia. Patut wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan ingatlah, zikirlah pada Allah pada hari yang beberapa hari yang ma'dudat. Sinilah hak ulama terjemah ayyamin ma'dudat, ma'dudat sini iaitu gapa dia hari hari tasyrik itulah, hari adahi. Nah, ayyamin ma'dudat hari tasyrik. Nah, la ilaha illallah. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله عز وجل. Supaya nak zikir kepada Allah Taala. Melontar tu zikir kepada Allah Taala. Sebab zikir-zikir ni lawan dia syaitan. Ini pakak pegang syaitan, pegang syaitan. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Patu ga wattaqul kepada patu kalau orang nak derah, orang gaduh, faman ta'ajjala. Siapa dia berasa nak segera fi yaumain pada masa dua hari mabit dua malam esak ke klik boleh orang panggil nafak awal ke fala isma alaih, maka tak ada dosa tak dia dah tak apa dah klik lah klik tahu tak pun klik pada rumah dia tak apa tak ada masalah apa dah. Nah, wa man ta'akhara, barang siapa yang takhir satu hari lagi nak zikir pada Allah lah ni, fala isma alaih, maka tak ada apa dosa, tak ada dosa juga. Liman ittaqa, bagi mereka yang takut pada Allah. Ini ayat ya kaisa lagi. Nabi nafa yang kedua lah Nabi. Nabi bukan nafa awal Nabi. Nah, nafa yang kedua. Wattaqullah, dan takutlahmu pada Allah. So takut pada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya semua puak mungning kepada Allah akan dihimpunkan. Ini wa'ilah pau haji ni. Pau haji sini. Ilaihi tuhsyarun. Semua kepada Allah lah dihimpun semua. Ninggo haji. Suk ayat haji ni. Suk go. Nah, kalau cuk go sok ni, boleh. Kalau tak berasa kata, wa'alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bukan. Tak sapa ke go dia. Kalau kita duduk mabek tu, kita wasa kata kita duduk sikit lagi, kita nak duduk sini. Sepengah ni lah akhirat esok kita berhimpung. Mabik-mabik ni satu perhimpunan untuk berzikir pada Allah. Siapa tidur malam lah, takut jadi tak senang nak berzikir, suruh tidur malam. Suruh tidur malam untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Melotak tengah hari malam berzikir. Tu la ilaha illallah. Hey, orang haji, marilah kita pakat beki tening ada sikit lagi dah. Tening sikit lagi. Orang panggil betul nak tera tengok haji kita tu Tuhan terima tak Tuhan terima. Contoh dah hari tasyrik tu boleh tubik lah. Tubik dah gambar belah-belah. Haji kita katung ke gambar sungguh kita boleh tubik. Allah, sinilah kita wasa. Susah hati tengok pada umat Islam kita. Susah hati tengok. Nah, dengan pau hak Allah Taala cadar tu nampak tak apa masuk mana ya. Patutlah kita ke mana-mana pun kita berdoalah hubul haji mabrur belaka. Salah sikit sebanyak kita pakat beki. Salah ni ada di dua, salah dia orang hujat atik. Salah di tok guru katik, salah di tok sah katik, salah belaka. Hei tok sah, hei tok guru, hei baba, saya sendiri pun masuk juga. Kita pakat bersalah belaka. Tak ada piping orang haji itu dengan sungguh. Saya masa saya dulu 2 tahun pun kada-kada ya. Giduk gedah-gedah gitu ya. Sebab rabuk ia tu tak ada lah mana. Ya asalnya amin, asalnya duk saja ya amin. Ya asal. Saya ni cari kerja ya. Masa belum dah saya tu orang dia amin gila 2 minggu ya. Tapi saya dia amin saya pergi 45 hari. Ambil-ambil dulu pasal duk royak. Ya tak, doktor ya tak. Ambil ni pergi 10 hari ya pada dah. Tu. Asal ambil tu lah tu. Sebab tu lah. Kita nak ubah bukan mudah juga. Sebab dia loko gitu lah.
Lepas tu kak pakai duk goreng ni puak tak usah sama dia, puak tu puak ni goreng acik pening buat hujak kita. Alhamdulillah syukur pada Allah Ta'ala lah. Ada hak molek, ada hak tak molek, ada hak kelipat, ada hak tak kelipat. Maka insyaAllah lepas pada ni kita kabaiki. Tak sah tu masyaAllah dia tu nah sudah semangat nah untuk bawa orang. Tak sah ni orang panggil boleh pahala besar sekali. Bawa orang masuk syurga tak sah. Allah sedap benar tak sah. Nah tapi gitulah ada salah ada gapa gitu. Nya tak urak, nya pelat tepat ramai. Payah. Kadang-kadangnya putus duitnya, putus gapa, tak cukup gitu. Nah kira tak tubik. Ah maka gitulah. InsyaAllah dah buat kita pakat nampak belakang. Siapa naik Mekah kena jadi paham molek. Nah, kita pergi tengok denung, kita tengok Nabi, kita tengok Allah Ta'ala, maksudnya rumah Allah. Tepat turun wahyu. Gapa kena buat klik? Zikrullah buat klik. Gapa afdalu zikrillah? Semaya dengan baca Quran. Itu afdal sikit. Semaya, wisungguh. Orang baik selalu dah, hayat Allah salah, tak ada kena pergi ikut lain dah. Lepas tu baca Quran. Sebab apa? Sebab kita pergi tepat turun Quran sendiri dah. Di Mekah Madinah ni tepat ke apa? Tepat turun Quran. Buat klik lah Quran. Alhamdulillah. Lepas tu kerajaan Saudi pun buat Quran klik sorang-sorang dah. Nyekuih tak save pada Quran tu. Tak baik lepas tu. Berat. Masya Allah tu buat dia. Berat Quran berat. Nah, pasal ada kakak banyak ni. Dengan lepuk dengan apa. Lepuk dia tu pula lah. Lepuk oleh orang gini nyakia dah. Sengit kapal-kapal dah. Lepuk klik pula. Quran ni tak orang nak tanya mana pakai tak sah lah Quran. Ha, tu Masya Allah ke buat ya. Tak apa lah jadi gambar-gambar katung kita kau ubah. Kau ubah ya kau pergi jadi tu. Ya baru dia gambar terah gitu ya baru. Kita kau back key lagi. Nah kau back key lagi insyaAllah ta'ala. Ya orang haji klik baru-baru kalau ada sini pun. Bawa Quran malak. Pergi tempat Quran dah klik Quran malak. Orang tak pergi lagi kena klik ayat kau tak pergi. Oh tempat Quran malak. Kenalah tu. Pak turun Quran di Madinah molek, pak turun Quran di Mekah pun molek. Nah, turun Quran sub sekali lana daripada Arafah. Tusuk sekali. Kita pergi tempat hak turun sub sekali. Allah Taala tu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hak tu ayat cucuk sekali. Nah, Yahudi duk gerai fuk kita dengar sahabat ayat tu turun ke fuk kita. Ayat sebagai praktatra kepada kaum sembun beribun Islam cukup kat sini. Pak Tatra, al-yawma akmaltu lakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Rifa itagi ambil Quran wa klik dah. Eh orang haji wa klik Quran. Quran adalah cara hidup. Nah, baca Quran adalah zikir dan kita banyak berzikir kepada Allah Taala dengan sebanyak-banyaknya itulah pau hajinya. Suk sekalinya wa ilaihi tuhsyarun kepada Allah Taala dah dihimpun semuanya. Nah, wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.